السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مكة سورة وابا Jawi. Jawi 68. Ke mana? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Yang keempat, sunat isyraq. Matahari mula naik dinamakan isyrak. Disunatkan memelihara semayang sunat isyrak 2 rakaat. Waktunya apabila naik matahari kira-kira melepasi waktu tegahan. Lepas niatnya ialah usalli sunatal isyrak ra'atani lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang sunat isyrak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dalam rakaat pertama lepas baca Fatihah hendaklah dibaca qul ya ayyuhal kafirun hingga akhir surah, dan dalam rakaat kedua selepas baca Fatihah hendaklah dibaca qul huwallahu ahad hingga akhir surah. Baik, setengah daripada semayang sunat dinamakan sunat isyrak. Isyrak ni artinya matahari mengeluarkan cahayanya setelah matahari itu timbul daripada kaki langit. Kalau mengeluarkan cahaya sebelum timbul, waktu waktu subuh. Isyrak ni maknanya memancarkan sinar. Memancarkan cerahnya. Jadi waktu isyrak ni gini, ni kaki langit. Kalau kita tengok pataharah, ia keluar bulat tang ni masa tengah keluar tu. Masa ni haram semayang, waktu larangan, ketika matahari sedang terbit dia panggil. Melainkan kita baru bangun dan tak semayang subuh lagi, kita pun ketulan kita bangun lewat, lepas ambil wuduk kita semayang masa tengah terbit ni, tidak dilarang waktu. Kerana kebetulan kita baru bangun masa tu. Pas pada tu tak ada solat. Jadi bila matahari sudah lepas, habislah waktu tegahan. Dipanggil waktu isyrak. Nampak? Isyrakun, mengeluarkan cahayanya hingga menerangi bumi. Nampak? Masa ni bayang panjang lah. Kalau orang tinggi dia 5 kaki, bayang dia 50 kaki. Macam transformer. Faham? Jadi masa ni lah sunat sebenarnya isyrak. Kalau matahari tengah terbit tu pukul 7, maka lebih kurang 7:30 isyrak. Faham? Lepas tu kita kabar selalu. Duduk bala hak ni kata tak boleh semayang isyrak, hak ni kata boleh, hak ni kata bida'ah, hak ni kata sunat. Dengar molek. Masalah semayang sunat isyrak tidak sepakat ulama. Faham? Ada berlaku perselisihan, mana pandangan yang tidak sepakat di kalangan imam-imam mujtahid. Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan mazhab yang sependapat dengan mazhab Syafi'i berkata sunat isyrak itu ada. Maka sunat kita kerjakan. Dalam mazhab lain, dia mengatakan sunat isyrak itu ialah sunat duha. Nampak lagi? Ada beza tak? Jadi dia kata sunat hak pagi saja sunat duha. Jadi hadis-hadis berkenaan solat isyrak tu solat duha lah maknanya.
Jadi dia sahlah. Mazhab Syafi'i kata sunat duha suku 8:30 sejam lagi. Baru terbit sikit sunat isyrak. Hadis sunat isyrak tu suku. Hadis sunat duha suku. Mazhab yang katakan tak ada hadis sunat isyrak tu hadis duha itulah. Jadi beza tak pendapat. Jadi dua-dua ada sandaran masing-masing. Dua-dua pandangan imam belaka. Siapa yang nak cenderung pada mazhab Imam Syafi'i ada sunat isyrak. Siapa yang cenderung pada mazhab Imam Hanbali tak ada sunat isyrak, semayang duha saja. Faham tak ke? Neh. Jadi molek dak balah. Bodoh. Bodoh. Ha. Sebab imam-imam berselisihan. Dalam kitab je pandangan. Dia tak balau. Nah, pandangan dia. Jadi atas mazhab Syafi'i ada sunat isyrak. Tiba-tiba kita kat mazhab Syafi'i tak mayang juga isyrak. Tak ada apa-apa pun kerana bukan wajib. Tapi siapa yang semayang dapat fadilah. Ha, tu lah. Gang itu dah. Neh. Batu tak usah balah benda-benda sunat. Nak barang sunat tak payah balah lah. Barang hok rukum tu kalau nak balah. Nak Ahli sunnah wal jamaah kata wajib. Sebuah negara itu berhukum dengan Quran dan hadis. Ada pula satu puak kata tak wajib berhukum dengan Quran dan hadis. Mula sabah balah. Ni bak balak sunat je. Faham? Dua orang duk baloh. Kau ni pakai serban kata kau ni pasal pakai tak pakai celok. Kau ni pakai celok tapi kau tu kata tak pakai serban, duk baloh juga. Nah, padahal dua orang duk akan belaka. Kote-kote. Nah, bagi penting tu mustahak iaitu menutup aurat. Neh. Jaga solat subuh tu jangan dok semayang. Kemudian sunat awabin. Disunatkan juga pelihara semayang sunat awabin sekurang-kurangnya sunat awabin 2 rakaat dan sebanyaknya 20 rakaat. Waktunya antara maghrib dan isyak. Lepas niatnya usalli sunatul awabin rakaataini lillahi ta'ala. Saja aku semayang sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sunat awabin juga berlaku perselisihan di kalangan ulama mazhab. Dan dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada dua pendapat. Ada tarik mengatakan sunat, ada mengatakan tidak sunat. Jadi siapa yang nak solat, silakan solat sunat awabin kerana ada ulama fiqh yang mengatakan ada. Siapa yang tak boleh solat sunat awabin tak ada masalah. Neh, kerana ada pandangan mengatakan tidak ada. Semua pandangan-pandangan ni ulama fiqh dan imam mujtahid. Nah, yang kita tak boleh pilihnya ulama-ulama mengatakan wajib, lepas tu kerajaan kata tak wajib. Ha, boleh pilih tak tu? Ha, tu tak boleh pilih. Neh. Ha. Kemudian sunat zawal. Zawal ialah bila gerici matahari daripada berdiri tegak di atas kepala kita. Disunatkan semayang sunat zawal 2 rakaat. Waktunya bila saja gerici matahari ketika mula masuk waktu zuhur. Lepas niat usalli sunat az-zawali ra'atani lillahi ta'ala. Sunat zawal jarang kita buat tapi ada sebut dalam setengah kitab-kitab fiqh. Zawal ni gini. Ni matahari naik, ni matahari jatuh. Ni bumi. Faham? Bila matahari naik, dia akan sapar di tengah-tengah. Ne? Maknanya sama banyak antara naik dengan turun sama jauh. Maka tu dia panggil tengah-tengah. Tengah-tengah bukan zawal, dia panggil istiwa. Nah, istiwa makna tengah-tengah. Bila lebih sikit kehala jatuh, sikit lebih, dia panggil zawal. Terjemah Melayu, gelincir. Gelincir daripada mana? Daripada wakaf. Gelincir daripada tengah. Tengah, istiwa. Sebab tu kalau bumi kita, dia tengok geluk, dia ada tak garisan tengah? Ada garisan tengah. Garisan tu Melayu. Kalau Arab panggil khak. Faham tak? Khak. Tengah-tengah tu istiwa. Makna tengah. Garisan. Tengah. Faham lagi? Ha, bukan barisan. Garisan. Ha. Jadi dia naik sama-sama tengah. Dia panggil istiwa. Lepas tu condong sikit. Dia panggil zawal. Nampak? Matahari sudah zawal. Sudah jatuh sedikit ke arah turun. Sunat
zawal. Nah, kemudian sunat tahiyat masjid. Disunatkan semayang dua rakaat sunat tahiyat masjid bila tiba di masjid. Lepas niat ni usali sunat tahiyat al-masjid ra'atani lillahi ta'ala. Saja aku semayang sunat tahiyat masjid, dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Sunat tahiyat masjid. Sunat pahalah benda yang kalau kita buat boleh pahala, kalau tak buat tak berdosa. Tahiyat, tahiyah. Nah, kalau baca dengan mufrad at-tahiyah, kalau jamak hak kita baca dalam tahiyat tu at-tahiyatul mubarakah at-tahiyah ada alik baru tu, tu jamak bagi tahiyatun tahiyata ni tahiyatun, faham? Maknanya hormat. Semua masjid ada tahiyat masjid, nalikan masjid Masjidil Haram. Masjidil Haram bila kita masuk tawaf dulu tanda hormat. Nah, selain Masjidil Haram kalau masuk semayang dulu. Faham tak? Dah kalau kita duduk dah maka lupuklah masanya. Tetapi kalau terduduk tak sengaja dan bangun segera boleh lagi semayang kata setengah fuqaha. Nah. Dah kalau orang yang jenis memang dia tak bangun, orang tak ada kaki dia jenis duduk sama. Guna pula soalan dia. Jawabnya jika sedikit daripada masa berhenti dia boleh semayang lagi. Kalau dia masuk daripada luar ngakok gitu dan dia berhenti lama dah baru nak semayang tahiyat masjid, sudah luput. Kerana kiyah dengan orang yang ada kaki dia berdiri tanda dia berhenti. Tak sama ada duduk atau teguh semayang. Dia kiyah pula pasal dia tak ada kaki. Nak hukum gua ni. Nak orang ada kaki ni jarang ke ramai? Jarang annadiru la yuhakkamu bihi, yang jarang-jarang itu tidak dibuat hukum dengannya. Dan nak hukum mana? Kena kiyah dengan orang hak sama-sama. Orang sama-sama ada kaki, kalau masuk terus dia berhenti sama ada semayang atau duduk. Bila duduk sudah lama tak boleh lagi berdiri untuk semayang tahiyat masjid. Tapi ada juga orang ajar, dia kata kalau kita pergi duduk dah boleh lagi nak tahiyat masjid, tubik semula masuk balik. Ni menyusahkan Islam tak suruh. Jawabnya kalau kita duduk dah maka tak payahlah kita bangun semayang tahiyat masjid, semayang hak lain boleh juga sebarang sembahyang. Dah? Sebab benda hak jarang memang orang tak kiyah. Macam orang masalah ambil wuduk lah. Ambil wuduk ni mestilah rata air daripada muka. Muka kita ada 4 juru. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau atas sini kat mana? Atas sekali. Tak ni, tepat mula tumbuh rambut. Jadi kalau kita ambil wuduk sampai setengah dahi saja, tak sah basuh muka. Pasang hujung muka tepat tumbuh rambut. Ha tak? Tapi kalau rambut dia start sini. Ni contoh. Apa suka dah ni hukum. Awak katok kendang Cina. Ha tak? Faham lagi? Jadi kalau rambut dia start sini dah nak tanya dia kalau basuh muka patah ni. Tak, ukur dengan orang lain. Faham lagi? Jadi anggar-anggar dengan orang lain kat ni. Walaupun dia start sini, dia kira kat ni juga. Faham? Orang panggil dai benda gitu. Bukan jendur. Jendur ni dia bekok sini. Walaupun ada rambut, jendur tu dia bekok. Dai suak. Tapi jangan kata depan dia marah dia. Tak. Tak kata dai suak depan dia, orang panggil kening rendah. Dah. Tapi orang yang jendur dan rambut tak ada sini biasanya orang yang banyak cerdik. Faham tak? Tokoh-tokoh pemikir. Kita kepala bojeng comel ni biasa bodoh. Rambut lawa. Kepala suak papan ni memang mainnya tokoh kimia, tokoh matematik. Tak, tokoh fizik. Nak, ada tokoh fizik rambut macam kita bojeng itu? Ada. Nak. Itu kelebihan ni. Nak. Minta maaf siapa lawak pasal jeng di Koliba. Nah, Koliba beratur belakang sekali dekat kedai tayar kat SF. Nak pakai golek tayar. Cina raya kita jeng.
Sunat wuduk, disunatkan semayang dua rakaat sunat wuduk selepas tiap kali selesai mengambil wuduk. Lapannya salli sunatul wuduk ra'atanillahi ta'ala. Jadi sunat wuduk, bila kita ambil wuduk, lepas ambil wuduk, dia akan mari satu perintah sunat, iaitu semayang sunat wuduk. Nak? Semayang sunat wuduk. Awang, rajin buat tak sunat wuduk? Ya tak? Mung, rajin buat tak? Jarang-jarang. Tak? Sunat wuduk. Jadi, bila kita ambil wuduk, tak ambil wuduk, tak ada sunat wuduk. Kita pergi ambil wuduk. Bila ambil wuduk, maka datang perintah sunat wuduk. Selepas ambil wuduk. Sama ada wuduk kita tu nak semayang atau tak boleh semayang, maka ada juga kedatangan sunat wuduk, iaitu sunat solat sunat wuduk. Kita orang ngaji, orang dengar ni, orang berhijrah dah ni, orang nak berubah dah ni, kalau boleh biarlah ada wuduk semua. Dia banyak kelebihan. Wuduk jangan nak semayang saja. Nak pergi kerja, ambil wuduk. Nak pergi pasar, ambil wuduk. Nak pergi jumpa kawan jak luar, ambil wuduk dulu. Rasa wuduk tak ada dah. Boleh tak amal gitu? Amal dia, dia ada kelebihan. Jangan nanti bila nak mayat, baru ambil wuduk. Mana kita pergi jalan ada wuduk, pergi jaya ada wuduk, pergi terima waisang ada wuduk. Ada wuduk sama. Orang yang duduk dalam wuduk, duduk dalam perlindungan. Itu saja. Sunat musafir, sunat bagi orang yang hendak pergi bermusafir semayang sunat musafir dua rakaat sebelum bertolak. Lapannya solis natal safar ra'atan lillahi ta'ala. Tak ingat kita kalau niat bahasa Arab, bahasa Melayu je. Tidak ada sebarang ulama yang wajib kata niat bahasa Arab. Niat kok pandai bahasa Jerman boleh, Jepun boleh, nak Filipina pun boleh. Jadi kita nak musafir, nak pergi mana musafir? Nak pergi Mekah. Maka belum pergi turun pada rumah, mayang sunat musafir. Bang, nak pergi mana? Nak pergi lapangan terbang. Naik kereta terbang pergi KL, lepas tu pergi Mekah. Dalam rumah tu sunat, semayang sunat musafir. Ambil dua, ambil wuduk, dua rakaat. Allah, dalam hati aku semayang sunat musafir. Sudah, sah dah. Lepas tu baca petihah. Dan surah yang kedua baca petihah juga. Tak ada masalah. Lepas pada sunat musafir, doa lah, minta selamat pergi dan balik sekurang-kurangnya. Cuma kita nak tegur sikit, orang Melayu ni banyak duk faham musafir ni hak semayang, hak sunat semayang ni musafir nak pergi Mekah saja. Situ salah. Padahal nak musafir nak pergi mana-mana pun, nak pergi Johor, nak pergi Singapura. Nak kira lah, nak pergi Jepun musafir tau. Tapi orang Melayu ni silap, nak pergi Mekah baru semayang sunat musafir, minta selamat, panggil Tok Imam, panggil Tok Bilal, betul tak? Tapi nak pergi Amerika, apa nak pergi Tok Imam mayang? Apa nak pergi Tok Bilal, minta tolong baca doa? Sebab musafir ni perjalanan yang jauh. Lebih jauh, perjalanan yang jauh bermakna bermacam masalah mungkin berlaku. Apa kita tak semayang sunat musafir? Situ silap. Kemudian pula azam, bang. Masalah bang masih nak pergi Mekah musafir ni, khilaf ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak sunat bang. Jadi mana-mana Tok Guru Ustaz yang mengajar tak sunat bang, di atas kau jumhur. Sebahagian kecil ulama fiqh kata sunat bang. Jadi tak payah baloh. Faham tak lagi? Comel selalu dah. Selagi pula silap nak pergi Mekah baru bang. Lepas tu nak pergi Moskow, tak bang. Tu yang kena jatuh kapal terbang, berbau jatuh. Jadi sunat musafir, biasa kita nak pergi, katakan nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Johor, nak pergi keluar mana, Paka musafir dah, lebih pada 56 batu. Semayang sunat alugi di dalam rumah. Alu balik sebelum sampai di rumah, di mana-mana surau atau masjid. Itu sunat. Faham tak? Kemudian sunat kudum. Kudum bahasa Arab Melayu maknanya sampai. Bila seorang tiba di tanah suci Mekah dan bertemu dengan Kaabah, hendaklah ia semayang sunat kudum. Yang ini tiba.
Dua rakaat, lepasnya soli sunatul kudum, ra'atani lillahi ta'ala. Maksudnya sunat selamat datang. Okay? Sunat taubat, apabila seorang itu bertaubat, ia hendaklah semayang sunat taubat dua rakaat. Semayang soli sunat taubah, ra'atani lillahi ta'ala. Okay? Ha. Sunat taubat, tidak ada sebarang hadis yang meletakkan kena baca gini, 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 gini. Yang ada dalam hadis, hendaklah kita mulakan hidup baru kita dengan amal kebajikan. Jangan taubat saja, lepas tu tak beramal. Ada orang salah faham. Dia taubat saja tapi tak amal. Contohnya dia minum arak. Tak? Daripada muda minum arak. Dia ni masuk umur 70 dah. Natu ke tok besang, birah duduk nasihat. Dia pun berhenti minum arak. Baguslah. Tapi yang silapnya, dia tidak mula semayang. Dia berhenti minum arak je. Mayang yang tinggal 60 tahun, tak semayang pun. Itu bukan taubat. Nak taubat ni maknanya tinggal hak buruk dan mulakan hak baik. Nak, maka segala amal boleh belaka kita buat bagi orang yang mula berhijrah atau kembali ke jalan yang benar. Maka sebaik-baik amal adalah solat. Maka dimulakan solat sebagai tanda perubahan kita daripada derhaka kepada Allah kepada taatkan Allah, mula dengan solat sunat. Maka solat sunat itu namanya solat sunat taubat. Walaupun kita tak niat solat sunat taubat, kita bertaubat, kita semayang untuk mendekatkan diri pada Allah, itulah sunat taubat namanya. Iaitu amalan yang kita mulakan setelah kita bertaubat kepada Allah. Sunat berkahwin. Ini sedap sikit. Apabila selesai akad nikah, sunat kepada pengantin laki-laki semayang sunat kahwin dua rakaat. Salli sunnatal arusi ra'ataini ni ta'ala, sajaku semayang sunat berkahwin dua rakaat kerana Allah ta'ala. Dah ada hadis tak suruh sunat berkahwin gini terang-terang sebut? Tak ada. Tetapi Nabi SAW bila datang suatu nikmat, bila datang suatu perkara yang membaik, perkara yang kebajikan, maka Nabi akan ambil wuduk dan semayang dua rakaat. Maka nikah ni benda baik tak? Nikmat tak? Maka kita mulakan dengan semayang. Tanda berterima kasih. Dah kalau tak semayang, tak berdosa. Tapi inilah yang terbaik bagi pengantin. Faham? Ha. Kita nikah itu, mayang sunat nikah tak? Lepas mayang pun dia kita ingat. Lepas mayang, lepas akad nikah. Aku nikahkan akan dikau, hei hijab bin biu. Dengan koko binti kelabu, mas kahwinnya RM8,000 tunai. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. So. Nampak tak kita nak sunat nikah? Nampak tak sunat nikah? Kenapa benda? Beh-beh. Oh malam ni beh. Nampak muka bini. Betul tak? Tu yang jadi tak ada dah sunat nikah. Jadi hak mana-mana, hak mana-mana yang hari tu dia nikah tidak solat sunat nikah, nawak gua ni. Bernikahlah sekali lagi dan ada sunat nikah. Ha tak? Ha tu je jawapan dia. Betul tak? Sebab kalau kita nikah hanya seorang sahaja, maka akan berlebihan kaum wanita. Sekarang nisbah 7-3. 7 wanita, 3 lelaki. Dalam hadis kata dekat dengan kiamat 50 perempuan seorang lelaki. Ratio nisbah. Di Terengganu pada tahun 2005 atau 2004 36,000. Kalau kita kalau di Terengganu tahun 2004, kalau orang lelaki Terengganu kahwin dengan perempuan di Terengganu, nikah seorang saja, 34,000 orang tidak akan mendapat suami. Lebih. Dia lebih pada lelaki. Ni tahun 2013. Nak? Kalau kita pakat nikah seorang belaka, tahu 100,000 lebih. Nyanyi ke dia? Betul tak? Jadi kita tolong bantu-bantu, jangan winyaknya. Setuju tak? Mana Tok Imam? Tok Bila, setuju tak? Setuju? Tujuh-tujuh lah, tanya lesung rumah kamu. Nyanda atau besengnya.
Nak. Ha. Jadi bila masuk dalam bilik ataupun di luar lepas akad nikah boleh, tapi salang lah jangan lepas jawab nikah terus bangun mayang lalu lepas orang ramai. Salang lah dulu dengar orang. Nak. Ha. Ia adab-adab bersalam lepas akad nikah. Bila kita nak salam dengan orang ramai, jangan lakuh tah orang, jangan lalu depan muka orang. Tengah ngating ni jadi dak reti bahasa. Nak. Ha, neh. Jadi dak tahu benda. Nak, nak salam orang ni benda yang baik, tapi dia ada adab dia. Faham? Kalau orang duduk gini, jangan mari ikut belakang salam. Orang panggil dak reti. Orang yang reti dia akan mari ikut depan meja. Dia olah ikut depan. Faham tak? Eh? Kadang kawan tu tengah makan, dia cuik ikut belakang. Kena paling, kena salam. Oh, jadi lebih dia pula. Menyusahkan orang. Betul tak? Mari ikut depan. Selagi kita nak salam dengan orang sebelah ni, jangan tangan ikut depan muka orang ni. Banyak bodoh gitu. Betul tak? Tua dah reti bahasa. Benda ni tangan ikut muka orang, dah dia sebelah tu, pergi ikut nu. Atau pergi ikut tepi lek ni. Nak, kita tak salam dengan sebelah. Patut sebelah dia, gitu. Siku tang muka. Gitu kawan tu. Ha, ni dah reti. Betul tak? Ha, pegang waktu dulu. Ha. Ataupun karang lepas maknanya salam belaka masuk dalam bilik tengok isteri duduk dalam bilik tunggu kita. Nak, ha, masa tu kita semayang sunat nikah. Neh, suruh dia ambil wuduk. Nak, kita jadi imam, isteri menjadi makmum. Ha, tu orang panggil pengantin raja sehari. Nak, ha, masuk dalam bilik ambil wuduk. Nak, mayang duduk belakang. Neh, semayang sunat nikah. Lepas tu berdoa, minta kebaikan nikah. Minta jauh daripada keburukan bernikah. Lepas pada tu baru letak tangan atas ubung-ubung isteri. Dan mendoakan dengan hak Nabi aja. Nah, ha. Ada buat tak gitu? Dah nikah semula. Nah, buat semula, beki. Ha. Ni masuklah milik, ada tak lah niat nak semayang? Tak ada lah. Ha. Nah. Ha, bini pula duduk bucu katil tu. Pakai baju pula gelik-gelik. Belah pula kat dada ni labuh sikit belah. Kat sini koko. Tepi ni pink. Sini strawberry. Mulut anak anjing. Mana? Atas ni hijau. Bawah ni hawa-hawa nak jadi biru gitu. Nampak? Ne? Maka duduk teringat terus nak solat sunat nikah. Ha? Ha. Dia pula buat muka mucung itik. Ha, tak tengok apa-apa lah. Bayung, jerebar dah tu. Buru-buru kapok. Tak tahu ke benda, berhati bodoh panggil. Tak, sabarlah dulu. Mayang dulu. Bang, buh tangan atau buang-buang tu Nabi kata. Nak, ya Allah, aku minta kebaikan yang ada pada perempuan ini. Dan aku minta jauh daripada keburukan yang ada pada perempuan ini. Bang. Ha. Angguk-angguk. Buat tak sekarang? Tapi masa tu seronok kali ya. Eh, masa nikah tu suka dah. Neh, dia bercerita nikah ni memang aku suka belaka. Tahu tak? Esok nak nikah malam ni suka tak? Esok nikah, akak nikah aku 11 esok. Malam ni senyum kok ngatin. Nyung dah. Ngatin lelaki nyanda eh di kursi malah. Ngerti puang di mesinnyong. Ha tak? Padahal esok, tahu tak? Ha. Apatah lagi masa masuk dalam bilik kali yang pertama, isteri duduk tunggu dalam. Tak? Ha. Nyanda di bucu katil. Tangan siku buah tangan batal rolek. Kaki kuih buat nyamuk eh. Ha. Ha. Oh. Jadi kita lupa terus nak bersyukur kepada Allah. Nak? Ha, lepas sembahyang berdoa dan sujud syukur kerana dapat nikmat yang besar, iaitu isteri yang akan melihat akan kehidupan suami dan dapat suami yang akan menjaga seorang isteri. Nah, ha. Pasal apa kita seronok? Pasal kali yang pertama, yang kedua keterampilan dia yang cukup hebat. Betul tak?
Neh? Ah, dengan pakaian berseri-seri, dengan bau minyak wangi. Nak, atas katil tu bunga melor. Oh, ada bunga melor atas katil. Bawah batal ni mayang pandang. Mayang dah pandang, bawah batal. Nak, spray pulak ni. MBPO. Haa, tak? Oh, wangi. Pengating lagi pakai amba. 3 kilo lah kocek ni. Nak? Haa, sebab tu seronok. Leni seronok tak? Tak seronok. Nak, pasal apa? Pasal sudah tidak ada keterampilan. Nak, masuk dalam bilik, tengok bini mulut pohong. Tidur dah. Air wasi 2 kolam. Tubik ke pipi. Nak? Jadi, jeng teruh tengok muka bini. Tubik mula laki. Tengok bola. Nak? Malah layang aku busuk hong mulut. Sunat ihram. Apabila sunat perhentian. Apabila seorang yang bermusafir berhenti di suatu tempat, disunatkan kepadanya bersemayang sunat 2 rakaat sebagai sunat perhentian musafir. Lepas ni usolli sunatal manzil ra'atan lillahi ta'ala. Kita nak pergi Kuala Lumpur singgah kejap. Mana Kuantan? Maka sunat semayang sunat manzil dia panggil sunat singgah. Nak ha, nak mayang luhur dok lagi. Waktu baru pukul 11 pagi. Ha. Sunat ihram. Bila seorang berniat ihram haji atau umrah, ia hendaklah melakukan semayang sunat 2 rakaat. Lepas niatnya usolli sunatul ihram ra'atan lillahi ta'ala. Bila kita niat ihram, bukan masa pakai ihram. Pakai ihram tak jadi muhrim. Niat ihram baru jadi muhrim. Faham tak? Pakai dah ihram, pakai terganu gini, nak pergi Mekah, pakai dah terganu. Bila nak naik terbang esok, hari ni pakai dah. Tak karang pergi Medin, pakai ihram dah. Oh, faham tak? Mana sukanya nak pergi. Jadi muhrim tak? Tak lagi. Dia jadi muhrim setelah berniat. Bila saja berniat, maka sunat 2 rakaat semayang sunat ihram. Ha, kalau dulu kok, kalau lagi, biasanya ki daripada Madinah. Daripada Madinah sampai ke kampung namanya B Ali. Di situlah orang pakai ihram, mandi, ambil wudu dan semayang sunat ihram. Dia panggil masjid B Ali. Nak? Ha. Sunat tawaf, sunat bersemayang sunat rakaat bila selesai mengerjakan tawaf. Napa niatnya soli sunat tawaf ra'atin lillahi ta'ala. Ni pun jarang-jarang kok orang buat. Masa berkhusus haji tu hangguk sampai dino tawah saja. Habis tawah cari kedai selendang kalau puang. Kalau orang lelaki duduk dia sembang kedai kopi lepas tawah. Nah, ni terlupa nak semayang sunat tawah. Tawah 7 keliling, habis dah 7 keliling sunat semayang 2 rakaat. Allah aku semayang sunat tawah. Yang afdal sekali belakang Hijr Ismail. Belakang tu kalau rapat dengan hijir lebih baik, lebih jauh kurang baik. Tetapi belakangnya jauh mana pun lebih baik daripada tempat lain. Tak dapat, tempat lain pun tak ada masalah. Di mana-mana dalam Masjidil Haram ada kelebihan. Nak, kerana kita duduk dalam masjid yang paling hebat di dalam alam ini, yang ada Kaabah, bangunan yang paling tua di dalam sejarah tamadun manusia. Nak, yang dibina oleh 2 orang arkitek yang paling hebat, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Nah, dan Allah berkatkan pula bumi Mekah tu pula. Jadi tak ada apa-apalah. Tak dang belakang Haji Ismail kat lain. Nah. Ha. Ni berebut nak duduk dekat apa Haji Ismail apa berkocoh hanya ke Yaman, berkocoh ke negeri mereka, bergoli batin kali. Nah, ha, jadi dilarang agama pula. Nak tiung ke Haji Aswad siapa apa, siapa kena penyek waktu bib perut, tubik tahi. Nah. Ha. Kita orang jawi kecek. Nah, bahan dia Afrika semua, tiung dia tu. Nah, Afrika tu buh besar. Nih, undertaker saya. Nampak? Dia Melayu kecek. Eh? Haa, nak masuk juga. Aku nak tiung juga. Aku nak tiung juga. Patuh, tekuk. Nah. Kemudian sunat istikharah. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Kereta Alza JNE 5008, tolong alih sedikit sebab ada kecemasan sakok dengan kereta ni, tak boleh tubik. Kereta Alza JNE 5008.
Soalan yang pertama, untuk makluman kita, ada 8 asnaf terima zakat. Sekiranya kita keluarkan zakat, adakah kita beri pada semua 8 asnaf? Mohon penjelasan. Dengar molek, daripada 8 asnaf zakat, jika ada semua asnaf ini dan zakat kita besar, maka wajib kita beri kepada 8-8. Tetapi kalau zakat kita kecil, contoh kita zakat fitrah 5 riyal keluar, duduk seorang diri. Lepas tu 8 orang ni ada belaka, takkan nak pergi ke 8 orang. Tolok-tolok-tolok 72 sen seorang. Nak memadai dengan seorang saja jika sedikit. Pada zaman sekarang, dalam keadaan sebuah-sebuah negara tu kadang-kadang payah, kadang-kadang mudah nak dapat 8. Maka setengah ulama' fiqh kata, sekurang-kurangnya sekarang 3 asnaf. Sekurang-kurangnya. Tapi kita jenis individu ni, kalau jenis keluar dan tidak besar mana, memada dengan 1 asnaf. Kita ada RM500 duit zakat kita, nak beri, seorang sudah memadai, orang miskin sebelah kampung kita. Satu rumah saja. Faham tak? Kerana 500 adalah sedikit. Nisbah yang disebut oleh ulama' fiqh, sebaik-baiknya berilah atas seorang itu, iaitulah setahun perbelanjaan. Jadi kalau orang miskin dia makan 3,000 setahun. Maka we 3,000 seorang kalau kita banyak duit. Soalan seterusnya, apa hukum rezeki wanita yang kerja dia tak tutup aurat hingga kalau laki-laki melihatnya nafsu bergelora? Adakah rezekinya haram? Bekerja kedai makan, makanan tak sedap tapi orang datang sebab nak tengok perempuan buka aurat. Dengar molek, orang puan kerja, masa kerja dia buka aurat, adakah gaji dia haram? Jawabnya dua jenis. Yang pertama halal, yang kedua haram. Hak mana halal? Dia bukan bekerja buat benda yang haram. Dia bukan diarahkan mendedahkan aurat dalam kerjanya itu, tetapi dia tidak patuh kepada Allah, maka kerjanya halal dan gajinya halal, tetapi dia berdosa kerana langgar perintah Allah. Faham tak? Contohnya kerja nyapu jalan, kerja ni haram tak? Halal di sisi syarak, ambil upah nyapu. Nama lain pakai tudung belaka, dia seorang tak pakai tudung, maka gajinya halal, tapi dia berdosa kerana membuka tudung. Yang kedua, pendapatannya jadi haram apabila kerjanya dikendaki mendedahkan aurat ataupun kerjanya untuk memperlihatkan aurat kepada orang lain. Contoh mendedahkan aurat, kerja pelayang kedai yang restoran atau hotel syaratkan tak boleh tutup aurat, padahal bukan orang nak mari tengok aurat dia, dia juga gaji yang haram. Yang kedua, memang orang nak pergi tengok aurat dia, kerjanya sebagai model, dia dikendaki pakai pakaian yang mendedahkan supaya orang tengok seksi dan sebagainya, hak tu juga gajinya haram. Yang tak haram, kerjanya molek, cuma dia tak taat perintah Allah. Soalan seterusnya, dan ni saya tengok ada orang jual gambar burung Nabi, tapi saya tengok ada unsur Hindu. Tak ada istilah burung Nabi ni, tak ada. Orang telah bertanya mufti-mufti terdahulu, ambil ayat Quran, ambil hadis Nabi, ambil tu, lepas tu buat khok bentuk hayawan, hukumnya haram. Tak boleh. Walaupun setengah ada yang mengatakan tidak haram, tapi kita cenderung pada pandangan mengatakan haram. Khok-khok di sebelah Turkmenistan, Azerbaijan, banyak. Dia tulis, Kul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas, tapi boleh siap bentuk seekor banga. Dulu keluar gambar orang duduk tahiyat ayat Quran, terlebih fatwa mufti pada zaman tu dan di Indonesia, hukumnya haram buat bentuk hayawan gitu. Nak buat bentuk benda yang tidak bernyawa boleh. Ayat Quran, bentuk siak, bentuk kapal, bentuk perahu, bentuk bangunan, bentuk gunung, tak apa. Soalan seterusnya, ada orang kata orang gila masuk syurga, bagaimana dengan dosa yang lepas? Dengar molek,
orang yang tidak ada masa siuman, start pada balik terus lupa ingatan, maka tidak ada dosa bagi dia. Faham tak? Ini orang gila yang tak ada dosa. Dalil Nabi kata rufi'al qalam an salasin, tiga golongan tidak ditulis dosanya. Nampak? Yang pertama anisabiyyi hatta yasalima, kanak-kanak tidak ditulis dosa sampai dia balik. Kanak-kanak 14 orang, budak talika, umur 5 tahun, pakat rokok bank, boleh 1.8 juta. Tak dosa. Pasal dia tak ada akal lagi. Faham? Yang kedua, wa'anil junun. Nampak? Hatta yastaikis. Maknanya daripada orang yang hilang ingatan sampai dia sedar. Tak? Jadi, orang gila tak tulis. Tapi, kalau dia dang siomang, contohnya dia gila umur 60. Nah, sebelum tu dia tak gila. Dalam masa tak gila tu dia ada buat dosa. Maka akan dikira, dihisap di akhirat nanti. Dan kata ulama termasuk juga orang gila yang kena kira, orang gila yang sengaja buat dia jadi gila. Contoh, orang dia jadi gila sebab makan benda-benda yang mengkhayalkan. Contohnya bani ramal ni, budak-budak muda ambil pi kuda, ecstasy, abjong, dan sebagainya. Bagi yang tidak bernasib baik, sarah dia tak boleh nak terima. Maka telang suti dua, sudah rosak sarah dan hilang ingatan. Kalau kita pergi dekat wak sekretari hospital Terengganu, ramal ni budak-budak muda, umur baru 14, 15, sudah hilang ingatan. Bukan wak gila, gila sebelah tu jari mesir, sekretari ni cakap sorang. Faham? Jadi banyaknya kis pil kuda. Nampak? Jadi hak tu tetap berdosa sisi Allah. Bukan hak Allah kurnia, tapi hak dia cari penyakit. Ketika solat keluar angin melalui farak, adakah batal solat? Semalam tanya dah soalan gini. Di gelombila. Ramai sungguh ropa ketuk ke depan. Itu kelebihan ropa. Kelebihan orang lelaki, akak barang-barang berat. Boleh berlari laju dan sebagainya. Kelebihan ropa, ketuk ke depan. Jawabnya, kalau keluar daripada dalam, maka hukumnya batal. Kerana masuk dalam kata, kuruju syait min sabilaini, keluar suatu daripada dua kemaluan depan atau belakang. Suatu tu wa ima rayhun, termasuk angin. Tapi kalau angin hok duduk di depan tu dah. Bila bergeser kulit pun diterlepas. Hok tu bukan daripada dalam. Hok tu tidak membatalkan. Saya kerja di KL. Oh, kabur dia kerja KL. Masih. Tapi asal Terengganu. Bila saya balik kampung, boleh tak saya buat solat jamak qasar 3 hari? Ada orang kata tiba di kampung tak boleh buat dah jamak qasar selama 3 hari tu. Dengar molek. Asal Terengganu duduk KL. Maka jika dua-dua di tempat tinggal dia, dua-dua tak boleh jamak qasar. Tapi sekarang tak duduk dah di Terengganu, duduk Terengganu, dia ni duduk KL dah. Balik ziarah orang. Bila balik ziarah, bukan balik ke tempat tinggal. Maka kalau balik ziarah, tengok. Kalau nak balik tu 3 hari atau 2 hari atau 1 hari, boleh jamak qasar. Tapi kalau balik ziarah mak, ziarah pak dara, selama 4 hari atau lebih, siapa saja ke kampung, tak boleh jamak qasar. Contoh, dia nak balik ke Cenering. Tak duduk Cenering dah. Duduk Kuala Lumpur. Faham tak? Pak dara je duduk Cenering ni. JKK. Faham? Jadi, bila siapa je di Cenering, tak boleh dah jamak qasar. Kalau niat nak duduk di Cenering 4 hari dan ke atas. Tapi kalau nak niat nak singgah di Cenering rumah pak dara, rumah adik ni atau rumah saka ni 3 hari dan ke bawah, boleh lagi. Kerana dia panggil musafir dari KL yang datang sekejap sahaja. Tak hilang nama musafir. Tapi tak siapa lagi Cenering, baru siapa di Rusila, boleh lagi jamak. Soalan seterusnya.
Kawan saya kata, Tok Khadi kata haram duduk serumah lepas jatuh talak. Ha. Jawabnya tidak haram. Yang diharamkan ialah istimta', iaitu mengambil kesedapan dengan menyentuh isteri yang sudah kita cerai di dalam iddah. Ha. Adapun duduk dalam rumah yang sama adalah tujuannya supaya memudahkan berlaku rojok. Faham tak? Bila balik, payuhlah sikit nak rojok. Nak, mak pulak mari, pok dara pulak mari. Kalau duduk serumah, cerak dah dalam edah. Mudah tak rojok, tak ada gangguan luar. Mudah kan? Itu hikmah dia. Sebab tu Allah kata, وَلَا تُخْرِجُهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ. Jangan kamu keluarkan isteri-isteri kamu yang kamu cerai tadi daripada rumah-rumah mereka itu. Dan wala yakhrujna, dan isteri tak boleh keluar balik ke rumah mak dia. Faham? Dah kita guana, jangan kamu istimta', melainkan sudah kamu rojok. Nah, dia separuh isteri kita, separuh tidak. Bakpa separuh tidak, tak boleh nak jimak. Bakpa separuh isteri kita, orang lain tak boleh masuk minang. Kalau kita rojok, boleh semula ke kita. Faham lagi? Tapi kalau balik di rumah dah, bila cerah, mak bini kita pun balik rumah keluarga dia. Nak? Mana balik ya? Laki kita cerah. Pecah lah. Atau mesej lalu, Skype. Mak dara ni, mak duduk tiruk. Atau tu, WhatsApp. Faham tak? Turun lalu. Aku kata dah, nak tak beruk tu dulu. Faham tak? Jeng, habis rumah tangga orang. Betul tak? Jadi kalau duduk situ lagi, mudah nak baik semula. Faham? Nak jimak tak boleh, haram. Nak pegang tak boleh, tengok boleh. Maka rojoklah. Baca Quran dalam semayang sekurang-kurangnya mesti dengar di telinga. Kalau saya kata tak ada pun dalam rukun semayang, kawanmu bodoh tak tengaji. Batu dia panggil rukun kauli. Ada pak dalam semayang. Takbiratul ihram, fatihah, tahiyat akhir, salam. Bila dikata rukun, ma yatawakkafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Suatu perkara yang mesti kena buat. Yang kalau tak buat, yatawakkafu alaihi sihhatu syai', menyebabkan tidak sah. Tapi wa kana juz'an minhu, dia adalah juzuk daripada semayang itu sendiri. Kemudian kauli. Kauli maknanya al-lafzu, iaitu berlapah. Nampak? Mesti berlapah. Tidak dikatakan berlapah kalau tidak berbunyi. Faham tak? Jadi mesti bunyi. Bila bunyi, telinga yang baik dia akan dengar. Walaupun slow, tapi dia dengar. Tapi kalau menggerakkan bibir saja, bukan kauli dia panggil. Dia masuk al-isyarah. Isyarat dengan bibir. Wajib bagi orang semayang yang bisu, wajib gerak bibir. Kita tak bisu, gerak bibir saja. Sah ke tak? Tak sah. Sama dengan jual beli. Aku jual lah barang ini dengan harga RM10. Kita pun sah tak? Tak sah. Pasal apa? Tidak bersuara. Jawab nikah sah tak? Tak sah juga. Pasal mesti berlafaz. Rekam mesin basuh yang digunakan untuk membasuhkan yang ada najis seperti, mesti dibilas semula selepas kain siap dibasuh. Jawabnya ya, kerana tepi-tepinya dikira sudah terkena najis. Soalan seterusnya, hukum pihak atasan, contohnya pengurusan universiti, menyekat menjadi agama kerana dikhawatiri mengandungi unsur-unsur politik. Jawabnya, jikalau maknanya ada unsur memang untuk bicara hal-hal politik dan yang menyebabkan akan keadaan pelajaran pelajar-pelajar itu terganggu, maka pihak universiti boleh menghalang sebagaimana boleh menghalang orang membaca Quran di dalam masjid ketika kuliah agama diadakan. Faham lagi? Jadi kalau ketika dia baca Quran tu tak ada kuliah, orang tak boleh halang lah, kerana itu termasuk ibadah. Tiba-tiba orang tengah kuliah, dia mengambil rehat, pergi duduk depan sebelah ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Boleh tak gitu? Maka orang berhak pula. Larang ke mana ayat Quran tu? Nampak? Jadi kadang-kadang politik
boleh menyebabkan apa benda ni, pelajaran yang ada di situ tidak kesampaian. Jadi kena pandai-pandai tu. Nah, kerana benda ni tidak ada sakatan dalam agama. Nah, kena bijak. Memang politik itu ada dalam Islam, neh. Tapi kita kena tengok juga, neh. Cuma hak dak kena ni, orang nak menyampaikan agama dihalang atas alasan berpolitik. Tu saja yang dak kena. Nah, tok guru nak ngajar agama dak, dak leh politik. Orang nak ngajar pekak, dak leh politik. Semua dia buat alasan politik. Sini jadi punah. Nah, orang yang tidak hormat agama, mana kita hormat dia? Siapa yang menghormati seseorang kerana tuanya, maka dia tidak bersalah. Tetapi dia hormat seseorang kerana kayanya atau fasiknya, dia orang yang bersalah. Nah, 8 minit dapat 2 juta. Rakyat 55 tahun sekali dapat RM500. Acu komen sikit. Orang ni kuda gila. Yang dijemput daripada Korea. Faham tak? Kerajaan bayar 2 juta. Neh, untuk berjoget di Pulau Pinang. Nah. Batulah maknanya salah rakyat itu sendiri. Neh, bila Tok Imam neh yang dilantik semayang subuh 4 rakaat, semayang zuhur 2 rakaat. Lepas tu kita nak bising-bising dah pula. Kita yang tukang latik Tok Imam tu. Lepas tu syirarul muluk li syirarir ra'iyah. Jahatnya kerajaan dengan sebab jahatnya rakyat yang melantik kerajaan. Ha. Benda besar gitu kita pakai ikut si nak latik orang. Nah, tu kita bertanggungjawab di hadapan Allah di akhirat nanti. Nah, kena beri kepada orang yang amanah. Orang yang amanah, orang yang beriman. Orang yang dan orang yang takwa. Nah, jadi gitu sebab kita salah kita juga. Neh, bengongnya kerajaan dengan sebab bengongnya kita. Nah, neh, apa naik kerajaan yang tidak endahkan akhirat. Neh, duk suka kepada dunia. Sebab yang melantik orang yang suka kepada dunia juga. Nah, persatuan pencuri-pencuri Terengganu bermesyuarat. Nampak? Kerana pengerusinya baru meninggal dunia, nak dilanggar oleh sebuah lori. Dia akan lantik pulih ke jadi pengerusi atau pencuri juga? Curi jugalah. Nah, tapi walau bagaimanapun rakyat sudah sedar, neh, sudah sedar, sudah insaf akan kesilapan kita memberi mandat kepada orang yang tidak boleh nak memakmurkan bumi ini dengan perintah Allah. Taubat ramai-ramai kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan nanyanya bertukarlah neh pupuk tapuk pemerintahan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Neh, kita nak gi bubuh, nak tukar, nak suruh halang tak leh. Kita tak ada kuasa dah. Dia kata gang 6, gang 6. Nampak pakai jahanang terus. Dah lock gitu saja. Orang yang berkuasa bersuara. Kita hak tak ada kuasa, kita hanya menggunakan pensel saja di hari pengundian. Betul tak? Masa akad nikah, kita nak ganti mas kahwin. Contohnya kalau mas kahwin 3,000, kita nak ganti gelang mas masa lepas akad nikah. Sebab pihak puan minta gitu. Sebenarnya pihak laki-laki nak beri 3,000 tu naik. Tapi sebab pihak puan ni janda, dia nak ganti dengan gelang mas supaya orang ramai tahu mas kahwin sebanyak tu. Eh, tak tahu mas kahwin banyak tu. Mungkin janda tu malu, nilai dia 3,000. Mahal kot. Dia nak nikah dengan janda. Janda ni ada kelebihan. Faham tak? Ada kelebihan pasal dia tak payah running. Faham? Dah dia banyak pengalaman, betul tak? Dia ada kekurangan, ada kelebihan. Betul tak? Macam orang negeri, orang kulit hitam. Nah, di kekurangan dia pasal orang lain putih comel, dia hitam letung. Tapi dia ada kelebihan. Bila malam nusuk ada apa? Nak kau putih apa pa tembok dia dulu. Jatuhlah. Jangan kata Tuhan zalim. Betul tak? Allah buat comel belaka dah kena dan adil.
Nah, adik belaka kita bodoh dok dalam mikir. Ada satu hari tu orang laki-laki ni dia duduk fikir sokmo. Bakpa Tuhan buat dok sama, bakpa Tuhan buat dok sama, ada kaya miskin. Nah, ada hitang, ada gemuk, ada kurus, ada bulat-bulat, unuk beranuk, cek cacak lah. Nah, sedangkan Tuhan tu bijak dan maha berkuasa. Nah, ha. Dia lalu bawah pokok kekuk. Faham tak? Ha. Ya, kebetulan bawah pokok kekuk tu dia lalu kat pokok timun Cina. Ha, pokok timun Cina. Pokok timun Cina tinggi tak? Bawah je tak, kat kaki je. Ha. Timun Cina. Orang KL panggil dia tembikai. Oh, kemar mulut aku. Tak sedap. Timun Cina. Faham tak? Sedap. Ha. Kalau kakak nak ngun ini, timun MCA. Ne? Ha. Orang Johor panggil semangka. Aduh. Jadi dia pun tengok buah timun Cina ni 4-5 kilo seekor. Sutik. Besar-besar gitu, betul tak? Ne? Timun Cina. Besar gitu buah. Pokok cek je. Bawah bapau. Nak? Lepas tu dia pun tengok depan pokok kekuk. Nak pokok kekuk? Eh? Nak? Haa, pokok kekuk. Dia anggur Terengganu. Dia dua yang makan buah kekuk ni. Eh? Budak-budak dengan buah ciok. Eh? Haa, ciok bunyi. Pokok kekuk ni pokok besar. Besar peha batang. Tapi buah cek. Satu-satu. Terap. Eh? Ha, dia pun kata selalu, tak ada juga Allah ni. Dia buat pokok timun Cina kecek buah besar. Ha, patut dah pokok kecek buah kecek. Pokok kekuk pula pokok besar buah kecek. Tahan tak? Sudah molek dia kata gitu, sutir buah kekuk jatuh atas hidung dia. Ting, jatuh atas hidung. Kejut dia. Nak? Ha, barulah terfikir dalam hatinya, mujur buah kekuk cek. Kalau buat besar macam buah timun Cina, tak pada tu dia terimalah Allah Maha Adil. Faham tak? Dah kalau buah macam buah timun Cina, berpuk atas muka. Tak jadi muka dia dah. PSY muka. Kepek tu. Tak? Baru dia kata betullah adil Allah Ta'ala. Tak? Walaupun besar 6 kilo, tak jatuh atas orang. Neh? Maka nak nikah janda awal-awal nak wui 3,000, siapa masa nak nikah nak wui nak minta gelang mah pula. Maka pihak lelaki setuju tak? Setuju lah, dia dah setuju. Dia yang tak jadi nikah ni berlaku takhalluf, berlaku tanakut, perlawanan. Faham tak? Pihak pengantin perempuan nak 1,000, pengantin laki-laki nak wui 500, baru dah liakat nikah. Ha, ni pengantin perempuan minta gelang mah. Pengantin laki-laki pun setuju. Boleh tak kat nikah? Boleh lah. Ha? Tak ada masalah. Dah? Ha. Dah tulis dah 3,000. Alah, liquid paper lah. Ha, nak? Potong lah. Ha? Takkan boleh potong. Ha. Baik, soalan seterusnya. Apa hukum kita potong perniagaan orang lain? Orang sebelah kita nak bayar harga 20 riyal, kita nak bayar 30 riyal. Supaya pelanggan dia lari. Jawabnya haram. Biar sesal dia dengan orang sebelah tu. Ha nak? Kita juga dengan nak beli. Neh? Ha. Kita orang sebelah tu dia duduk tawa. Nak? Ha, 30 ya, 30 ya. Nak? Ha, orang nak beli kata Allah Maha murah sikit tak leh. Tak sesal lagi, kita kedai sebelah kata ambil kita 20. Haram. Haram lagi. Haram, berdosa. Neh? Ha. Apa hukum jima di malam pertama? Lah, dah apa pula?
Baik. Jamak dia katanya hukumnya adalah haram, berdosa besar. Neh, nikah jimak pada malam pertama ketika isterinya haid. Neh. Ha. Dak haid tak ada masalah. Neh. Ha, kok pandamu lah. Neh. Mu nak jimak tambah jimak tu hamu. Asal mu nikah sudah. Nah, ha, kerana nikah dak mesti jimak. Sama-sama kata kita setuju deh tak payah jimak. Beres bang, beres. Nampak? Saya pun bukan itu sangat. Saya saja nak nikah dengan abang. Kenang ke ancient abang tu. Ha, tak? Ha, tak ada masalah tak? Tak ada masalah. Tetapi bila suami meminta menjadi wajib. Jika kita tiadaan manik ataupun uzur syar'i. Faham? Dah pihak laki-laki pula. Bila isteri yang minta, wajib ke tak? Nabi kata khairukum khairukum li ahli. Baik-baik suami yang baik dengan isterinya. Maka jika dia tak tunaikan perintah isteri, kehendak isteri, dia adalah tidak baik. Faham? Eh? Ha. Ada orang tanya, dah berapa malam sekali kena jimak? Payuh nak jawab. Tak ada sebarang hadis yang menetapkan hari. Eh? Ha. Cuma kata setengah ulama, di antaranya Imam Ghazali rahimahullah, jangan kurang daripada 4 hari sekali. Eh? Ha. Soalan yang terakhir pada malam ini. Ustaz, adakah kata lepas seorang itu mati, rohnya berkeliaran di muka bumi mencari waris terdekat, adakah ianya betul dan cuba terangkan? Ha. Adakah kabar ke dia, bila mati, maka roh akan berkeliaran di bumi nak cari waris waroh dia, anak beranak dia, betul ke tak? Tidak ada suatu hadis atau ayat Quran yang sebut gitu. Faham? Bahawasanya mayat, roh dia itu akan cari. Yang ada tentang roh selepas mati, iaitulah diangkat ke langit. Melainkan roh orang kafir dan munafik. Kafir segala jenis kafir dan munafik orang Islam. Pergi ke Mekah, zakat, puasa, main jemaah tapi lawan Islam. Itu munafik. La tufattahu lahum abwaabus sama'. Itu tidak dibuka bagi mereka pintu-pintu langit. Dua tafsiran ulama, tak buka pintu langit. Yang pertama roh dok naik ke langit, yang kedua doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Ha. Jadi kalau dia ada kata roh ni naik ke langit, betul bertepatan dengan nas hadis. Dan hadis yang lain, roh dimasukkan di dalam kubah yang berwarna hijau di dalam syurga. Hadis yang kedua, ada di dalam burung yang berwarna hijau yang terbang di dalam syurga. Ha, ini ada sebut. Hak sebut, kita sebut. Hak hadis tak sebut, tak payah reka. Walaupun tak mustahil, boleh berlaku roh tu mari sebulan di rumah. Tak mustahil. Tapi oleh kerana ni alam ghaib, kita hanya cerita dengan sebab Nabi cerita, nah mari khabar. Faham tak? Ha, jadi banyaklah benda-benda karuk yang kita jadi pegangan. Padahal bukan nas. Nah, umpamanya bila lepas pada bagi kubur, katil mayat tadi tak boleh halih. Seminggu tak boleh halih. Nah, malah sekarang anak-anak dah nak tengok tali besing apa semua nak halih katil. Mak dia, eh, ayah mau balik malam ni tu. Jadi tak berani belaka anak-anak. Pasal apa ayah balik malam ni, tubik kot kubur belaka, dombi kapur pisang. Dah naik. Dia ayuh, ha, berat nanang pegang gitu, ngaruk belaka tu. Tapi dak mustahil boleh berlaku. Tapi dah nah tak ada, dak payah kebuat. Kemudian balik pun dak, dia akan cari bini dia, pak dara dia, mak dia, anak dia. Nah, ha, benda ni tak ada orang kata, ulama dak sebut. Ini rekaan orang kampung saja. Faham? Neh, neh, tugas kita bukan lawat makanan ataupun sedia katil atau perasak kemiang. Tugas kita kalau kita nak bersedekah kepada dia, nak kita bersolat, berdoa, beristighfar untuk si mati. Tak mesti 3 hari, tak mesti 7 hari. Kita berasa nak bersedekah, silakan. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada roh-roh. Nah, anak, cucu kita, tok nenek kita. Wallahu'alam. Satu orang pelajar yang daripada Fatani, iaitulah namanya Hambali bin Muhammad, yang belajar, yang asalnya mukim pondok Sungai Golok Naratiwat, nak melanjutkan pelajaran di Al-Azhar tahun ini.
Jadi siapa-siapa yang bermurah hati memberi sumbangan derma, orang-orang tani ni orang susah dah, tak macam kita. Nah, Allah bagi kita ni senang, ya. Banyak nikmat nak banding dengan orang tani. Orang tani ni kalau hok miskin, latani bong rumah, dinding nipah gitu saja, dinding buluh. Nah, kalau hok senang sikit, dinding zinc, latar kayu tu saja. Hok rumah batu, rumah macam kita tak ada alik tani tu. Nah, alik senggora tu. Nah. Ha, jadi kita ni Tuhan beri kelebihan. Nah, dia cuma kelebihan banyak ilmu kata ni. Nah, pasal dia banyak pondok. Kita kurang ilmu agama tapi banyak fitih. Nah, ha, jadi dia banyak ilmu, mari ngajar sini atau kita pergi belajar di sini. Kita banyak fitih, tolong bantu dia. Tu nak. Ha, jadi siapa yang nak derma akan dia duduk di luar tu kat gi, pakat-pakat berilah sia tiga mah. Mana tahu berkat kita derma sedekah, nah Allah murahkan rezeki kita di masa-masa akan datang. Wallahu a'lam, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.